Ya, kesempatan kali ini gue lagi berada di Masjid Al-Jabar, cuy. Ini gue gak bisa lama ya, sorry. Aduh, buru-buru banget, sumpah. Hujanan, cuy. Gila, lihat basah banget motor gue. Hujan loh itu di depan. Itu di depan hujan asli, cuy. Wah, gila. Hujan loh ini jalannya basah. Astaga. Ya ampun, parah, parah, parah. Aduh, ini gue lagi ngonten, lagi malah kehujanan. Aduh, tangan gue lagi gini, lagi mana kebasahan. Wah, gila. Jangan kebut-kebutan, tetap ingat keselamatan, Sen. Bahaya, Sen. Sen, bahaya, Sen. Yo, ingat, Sen. Nyantui aja, nyantui. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue, Sandy Aryansa di CR Channel. Ya, kesempatan kali ini gue lagi berada di Masjid Al-Jabar, cuy. Ini gue gak bisa lama ya, sorry. Aduh, buru-buru banget, sumpah. Hujanan, cuy. Gila, lihat basah banget motor gue. Jadi openingnya, sorry, di sini gue gak bisa lama-lama ya. Karena ternyata gede bagiannya hujan, cuy. Gerimis loh, ini rintik-rintik. Cuman, aduh, sayang banget ini view-nya mantep loh tuh. Masjid Al-Jabar gitu ya. Aduh, kacau banget, sumpah. Ini gara-gara hujan jadi kayak gini loh. Aduh, hati-hati ya, ini kita melewati perbatasan rel kereta, jadi harus agak tetap safety. Dan mohon maaf kalau misalkan ini kameranya kebasahan ya, mudah-mudahan sih nggak rusak loh, soalnya kan kamera gue tuh bukan kamera yang anti air ya, bukan yang kayak GoPro. Gcam kan tahu sendiri lah gimana kualitasnya gitu. Aduh, gila, kacau cuy, malah macet, udah macet, hujan, tangan gue lagi sakit lagi kan. Ya elah, kacau banget, gak apa-apa cuy, kita ambil aja ini sebagai jalan-jalan gitu cuy. Ya begitulah. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan gue disini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Tadi gue posisi lagi berada di samping banget Masjid Al-Jabar ya. Itu udah jadi banget loh, desainnya udah kece cuy. Desain dari Ridwan Kamil yang sekian lama itu belum rampung-rampung, dan sekarang alhamdulillah masjidnya sudah rampung dan sudah bisa digunakan mungkin ya. Tapi gua juga nggak tahu apakah udah bisa digunakan untuk beribadah atau belum sekarang, apakah masih proses renovasi, nggak tahu ya. Nanti kita bakal lihat tuh view dari ujung sana, kan masih kelihatan loh saking gedenya tuh masjid. Jadi view-nya gila, mantep banget ini. Kamera mudah-mudahan nggak basah, sorry sorry sih, ini gelap dulu, gua lap dulu. Malah ngedadak hujan, gede bagai, ampun, pantesan agak berembun-berembun gimana gitu kan. Kacau banget, sumpah. Yang ada malah kebasahan nih kamera. Nah, di sini kelihatan nih view-nya, cuman aduh, gak bisa berhenti ya motor, sayang banget nih. Aduh, di sini tuh kelihatan sebenarnya gedenya segede gaban tuh. Waduh, sorry cuy, ini gua gak fokus dulu. Jadi kayak gitu cuy, kita lagi berada di Gede Bage, Explore Gede Bage ya, Bandung Timur seperti biasa. Soalnya kan dulu tuh gue sering banget kesini nih kalau main, kalau mau bikin sinematik ke arah Gelora Bandung Lautan Api, kayak di Masjid Al-Jabar. Sekarang udah kece banget masjidnya ya, megal. Itu kalau nggak salah itu masjid sekarang terbesar se-Jawa Barat katanya. Tapi nggak tahu sih ya, faktanya gimana. Tapi ya namanya masjid kan tempat beribadah, kita buat sebagus mungkin ya. Aduh, iya sih teteh, pakai helm. Teteh, kemana? Gila. Hati-hati loh, di sini kagak pakai helm. Tapi daerah sini tuh emang udah biasa kagak pakai helm ya. Ibaratnya kalau misalkan yang jarang-jarang pakai helm tuh daerah kabupaten. Tapi kalau Gede Bage kabupaten sebenarnya bukan ya. Masih kota loh. Kota, cuy. Tapi ya gitulah, karena kebiasaan, mungkin kebiasaan orang-orang, jadi udah jarang pakai helm di sini tuh ya. Mungkin pedah deket, tapi kalau misalkan udah ke jalan yang Soekarno Hatta lurusan itu udah cuy, bukan main, polisinya banyak banget loh. Ya gila, rame banget, ini sandal gue sampai kotor. Karena tadi di Gede Bage tuh di Masjid Al-Jabar sampingnya masih pasir-pasir coklat gitu ya. Kalau misalkan dipijak sama sandal atau sama sepatu pasti nempel. Oke, di sini sudah mulai padat merayap. Tapi di sini udah nggak hujan loh. Tadi di arah sananya aja sih yang hujan, udah kalau rasa banget mendung dingin gimana gitu ya. Kalau di sini gerimis-gerimis kecil aja. Ini kameranya gua lap lagi ya, sorry. Oke. Ya beginilah efek kalau kameranya bukan kamera GoPro, bukan kamera mahal. Jadi kalau hujan ya gua harus lap gitu. Harus ya rawat baik-baik, jangan sampai rusak, cuy. Kalau rusak bahaya banget ya. Oke, mudah-mudahan sih ini hasilnya nggak burem. Kalau burem, sorry ya, sorry banget, sorry banget nih. Let's go.
Waduh, gua udah lama nggak pernah di jalan ini lagi. Dan pengalaman gua ya di jalan Soekarno-Hatta kayak gini tuh pernah ngerasain ditilang karena mengambil jalur cepat gitu, cuy. Waduh, gila itu kagak pakai helm lo, Pak. Gila. Preman sini mungkin ya, nggak tahu gimana lah. Udah merajalela depan Polda lagi, cuy. Bayangin ya, helm brong, aduh kacau. Helm brong, lampu mati, spion kagak ada, kagak pakai helm, SIM STNK nggak tahu, depan Polda Jabar lagi, cuy. Ngeri banget ya itu orang. Jangan ditiru ya guys ya, kita ambil hal baiknya aja, ikutin aturan aja. Mungkin kan aturan dibuat itu juga untuk kepentingan atau keselamatan kita loh ya, bukan sembarang dibuat peraturan kayak gitu loh. Oke, ini masih sedikit gerintik hujan. Ini mobil mau kemana nih? Kentep banget mobil. Aduh, gila. Oke. Gua agak takut sih kalau misalkan diem di jalan Soekarno-Hatta ini, takut di belakang tiba-tiba ada yang kenceng nabrak bokong gua gitu kan. Aduh. Kacau. Oke. Wah, gila. Jangan kebut-kebutan, tetap ingat keselamatan, Sen. Bahaya, Sen. Sen, bahaya, Sen. Yo, ingat, Sen. Nyantui aja, nyantui. Bawa enjoy. Oke, gila ya. Di jalan sini tuh emang lajurnya kenceng-kenceng semua loh. Aduh. Tetap hati-hati, guys. Hati-hati, guys. Oi. Oi, gila. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sekarang udah mau nyampe ke arah stopan Gede Bage di depan ya. Stopan Gede Bage ada di depan. Nanti gua mau ngambil jalur mana, Kircon atau Jungbrung ya. Tapi di sana gelap banget loh, kayak hujan loh. Ini kayaknya di sini udah lebih hujan duluan. Oh, kita ambil kanan. Mana ya? Hujan loh itu di depan. Itu di depan hujan asli, cuy. Wah, gila. Hujan loh, ini jalannya basah. Astaga. Ya ampun, parah. Aduh, ini gue lagi ngonten, lagi malah kehujanan. Aduh, tangan gue lagi gini, lagi mana kebasahan. Kacau banget, sumpah. Oke. Ini pada ngiyuhan ya. Jadi, ini mungkin bakal menjadi video yang sangat singkat. Jadi, sorry to say aja ya. Kalau misalkan videonya singkat, karena ini situasinya juga tidak memadai banget. Malah hujan, ya ampun. Aduh, greget banget gue lagi ngonten. Jadi pokoknya terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe channel ini agar terus berkembang menuju puluhan ribu subscriber. See you next video. Goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry dimatiin sih ya karena hujan.